篇二十五篇，大卫满怀信心的转向主，寻求神圣的指示，并因主对以色列的怜悯而宽恕他的罪孽。本诗是对神的品格的沉思，促使谦卑的人以认罪和祈祷来回应。本诗是一首离合诗。 Mazmur dua puluh lima, Daud dengan penuh percaya diri berpaling kepada Tuhan untuk meminta petunjuk ilahi dan pengampulan atas kesalahannya karena belas kasihannya bagi Israel. Masmur ini Merupakan renungan tentang karakter Allah yang mendorong orang yang rendah hati untuk menangkapinya dengan pengakuan dosa dan doa. Mazmur ini merupakan sebuah akrostik karena setiap ayat dimulai dengan huruf alfabet Ibrani yang berurutan.